Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Aisha from USEssential.com. Dan hari ni Aisha nak buat review bag yang agak special. Kenapa agak special? Mari kita lihat apa specialnya. Ha, kalau nampak dust bag ni, mesti semua orang tahu kan, ini ialah bag butik. Kalau Coach kan, ada dua tau. Dia ada Coach Outlet dengan Coach Retail. Apa itu Coach Retail? Coach Retail adalah Coach butik yang kita nampak macam kalau kita pergi Pavi tu, kedai yang kena buka pintu tu, that is Coach Retail. Coach Outlet pula, still ada pintu juga, cumanya design dia ada lagi banyak selection of colours. Kualiti dia tak setanding macam Coach butik dan harga dia agak berpatutan. Bukan agak, sangat berpatutan as compared to Coach Retail. Okay, kalau dekat US, Coach Retail ni akan ada Coach Retail Transfer. Apa maksud Coach Retail Transfer? Retail Transfer is the out-season bag daripada retail yang dia hantarkan ke outlet untuk dijual dengan harga separuh harga. 50% off. Jadi, this is one of the bag yang Aisyah dapat dengan harga 50% off tambah 10 lagi. Tak, Aisyah dapatkan bag ni dengan 60% off. And Aisyah rasa bag ni sangat-sangat balut untuk Aisyah buatkan sebagai stok raya tahun ini. Walaupun bag ni tak berapa nak raya sangat, tapi kalau akak-akak rugged memang akan suka bag ni. Okay, without further ado, let's get started. Nampak ya, dust bag ni combo tau, dapat sekali dengan bag. Kalau Aisyah buka bag ni, jeng 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 la la. Ya, ini nama penuh dia. Mari kita tengok. Saya rasa saya lupa keluarkan barang. Tadi saya buat review. Okay, nama dia adalah Coach Studio Shoulder Bag 19 with patches in 1941 saddle. Biasanya Aisyah selalu nampak 1941 red. Tapi 1941 saddle ni, I think I kinda know why the colour is 1941 saddle. Sebab colour dia macam cognac. Lepas tu, yang ni, bag ni, akan ada orang tanya Aisyah, Aisyah, ada tak yang the plain version? Unfortunately, yang plain version tu memang still full price and still dekat butik lagi. Kalau colour lain pun tak ada, memang ada warna ini sahaja. Untuk bag ni, dia material dia glove tan leather. Glove tan leather ni lain daripada smooth leather tau. Smooth leather, dia akan lebih shiny. Untuk glove tan leather, dia nampak lebih aged. Awak aged macam mana sebut dia? Betul lah, aged. Lebih aged. Ngapa? With matte look. Pandailah. Baguslah kita dapat kahwin dengan lelaki yang handsome dan kaya and bijak ni. Dia nampak lebih age look. Contohnya macam ni kan. Bag ni nampak tak? Boleh nampak dia punya macam burnish finish dia dekat sini. And the colour looks very exclusive. Kalau pakai ni, kita tahulah ini bag mahal. Nampak sangat-sangat exclusive. Untuk bag ni, retail price dia ialah $495 and di Canada, $595. Dia punya style number is C8078. Yang ni, tadi time Aisyah buat lah, orang kata, Aisyah ada lencana apa situ? Saya kata lah, ni lah lencana MRSM, ni lencana KGB. Dia ada pelbagai lencana, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lencana dekat sini. Yang ni C, yang ni dia coach slalom, tak tahu apa dia, coach New York, and then ski camp. Walaupun kita tak pandai ski, tak apa, kita still boleh beli bag ni. Dia ada ski, apa ni, SK2 ke? Ni apa awak, ski, macam BBNU, macam budak-budak baru nak up. Lepas tu Coach 1941 designed in New York City. Lepas tu ni cat skill. Aisyah tak tahulah. Ni hang tag dia. Dia ada dua hang tag yang... What is it? Pengakapnya kot. Dia ada dua hang tag yang diberikan. Satu hang tag biasa ni. Satu lagi ni Aisyah nak selidik ni. Dia macam key. So ada satu hang tag dan satu key. Kau kunci hatiku. Kunci ni tak tahu nak pakai kat mana. Pakai kat sini kot. Uh-huh. Oh, so boleh buka kan kunci ni. Time ni lah nak eksperimen kan. Bukakan dia. Push it first. Okay. Okay. So, bukakan kunci ni. Korang jangan pergi beli ni. Expect korang boleh securekan rumah korang dengan kunci ni. Tak boleh eh. Ajib gelak je ni. So, tidak function je kawan-kawan. Tapi at least Aisyah dah cuba bagi pihak kawan-kawan saya di luar sana. Yang penting kita dah cuba. A girl can try, a girl can dream.
untuk back studio 19 ni, kita nampak dia ada C kat sini. Nampaklah kebutikan dia. Kalau butik memang dia ada logo macam ni, C. Kalau outlet punya, dia akan macam magnet macam tu sahaja. Untuk bag ni, belakang dia ada slip pocket. Bapak tak ikhlas. Masuk satu jari je. Masuk hotdog lah dalam ni. Tahu masuk gula-gula kat sini. Untuk belah depan dia, dia punya hardware color brass. Glove and leather. Kita tekan ni. Awak dah kunci tadi. Taklah, saya tak kunci. Buka dia macam ni. Ini belah dalam dia. Oh, apa itulah saya tak info phone saya. Phone saya ada kat dalam ni. Aisyah dah try masukkan. Yang ni tak termasuk dalam pembelian. Ini adalah media wallet dengan iPhone 20 Pro Max. Untuk bag ni, tidak boleh muat long wallet. Boleh muat medium wallet sahaja. Dia punya dalam ni canvas. Aisyah suka ni canvas yang jenis macam kalau kita garuk-garuk. Lepas tu kita padam-padam, dia hilang. Jadinya dia tahan lebih lama lah. Untuk as for the outside, sebabkan dia glove tan leather, yang ni bukan untuk orang yang senang sakit hati. Sebab glove tan leather ni, dia memang cantik. Dia age like a fine wine. Tapi dia senang tercalar. Dalam dia macam very simple. Satu open pocket dekat sini. Lepas tu boleh masuk barang. Lepas tu ada more compartment sini yang tak berapa nak ikhlas. Ha, tu je lah pasal bag ni. Dia tak ada apa-apa special lah. Bag ni boleh duduk dengan sendirinya. Macam jaga diri. Pengakap kan? Jaga diri. Dia pandai jaga diri. Okay. Lepas video yang ni, Aisyah akan masukkan sedutan-sedutan macam dia penggayaan bag. I hope with this video dapat membantu anda semua di luar sana untuk berebutkan bag ni sebab tak banyak. So dapat memberi anda inspirasi-inspirasi apa anda boleh pakai dengan baju, apa dengan bag ni. Pasti inspirasi whether to buy this bag or not, ataupun mungkin anda nak tengok-tengok dulu lepas tu beli bag-bag lain sebab rasa macam bag ni tak kena dengan gaya. Untuk as of today, berapa apa? September 23rd. 24th. March 24th, Aisyah jual bag ni dengan harga RM1,200. Untuk pembelian, boleh pergi ke laman web kami. Wow, laman web kami. www.usalershop.com dan search Studio 19. Thank you for watching and I hope to see you guys soon. Bye!